Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, Sergei Gennadievich Tolkhanov. Dan dalam kesempatan ini Prabowo berharap kerjasama pertahanan Indonesia dan Rusia bisa terjalin lebih lama. Tolkhanov merupakan dubes Rusia untuk Republik Indonesia yang baru menggantikan Lyudmila Vorobieva. Prabowo memanfaatkan momen ini untuk menegaskan pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Tidak hanya dalam konteks pertahanan, tetapi juga dalam menghadapi ancaman global yang semakin meningkat, termasuk isu-isu keamanan cyber dan terorisme transnasional. Pertemuan ini juga membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengeksplorasi teknologi pertahanan terkini yang dapat memberikan keunggulan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.